Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seto Bagus Setiawan, dipanggil Gusti. Nah, kegiatan kita hari ini perdana untuk latihan fisik, karena setelah sekian lama kita dirumahkan atau latihan di rumah, sekarang kita latihan fisik untuk melatih kembali fisik-fisik yang telah hilang atau telah lemah selama pandemi. Parkour ini sangat sehat kalau menurut saya pribadi sih. Kalau perhitungan saya, satu kali salto sama dengan 1 menit jogging. Kalau teknik, paling kita melakukan seperti gerakan vaulting dan climbing kecil lah. Setelah ada himbauan dari pemerintah setempat bahwasanya tidak boleh ada kegiatan outdoor di sekitar, kami segenap dari pengurus Parkour Medan langsung mengikuti himbauan tersebut. Mungkin kita bisa latihan sehat dengan melatih otot tangan, kaki. Kalau otot tangan biasanya kita latihan push up mungkin 15 kali sehari dan berkelanjutan continue. Kalau untuk otot kaki biasanya kita latihan quadrupedal atau squat jump. Protokol kesehatan standar sih, seperti pakai masker, membawa hand sanitizer, dan selalu jaga jarak aman untuk setiap member yang latihan. Oke, harapannya sebagai anggota dan sekaligus pengurus Parkour Medan, semoga makin banyak member-member di Kota Medan atau anak-anak muda yang ingin bergabung di Parkour Medan. Karena halnya itu parkour bukan semengerikan yang dilihat di sosial media atau apa. Parkour itu mengajak kita untuk sehat, dan semoga kita bisa tetap sehat walaupun di kala masa pandemi ini harus tetap menjaga kesehatan dengan berolahraga.